Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyono. Tempat tanggal lahir 1 Mei 1997. Alamat di Dusun Karang RT 2 RW 9, Desa Pasiban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Untuk impian saya yaitu dulu pernah jadi militer tapi gagal karena salah satu problem yaitu terus sekarang jujurnya memang ada niat untuk jadi guru dan alhamdulillah tercapai. Untuk pendidikan saya, SD saya lulus tahun 2000. Untuk SMP saya lulus tahun 2003. Untuk SMK saya lulus tahun 2006. Oke, untuk setelah lulus saya SMK, saya langsung bekerja. Tahun 2012 saya masuk perguruan tinggi yaitu di Kabupaten Bandung, yaitu di STAI Al-Sabili, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam. Itu adalah salah satu perguruan swasta dan lulus pada tahun 2015. Terus tahun 2015 saya lanjut ke S2 di IAIN Surakarta, alhamdulillah lulus pada 2016 bulan Juli kemarin. Setelah saya lulus dari SMK, saya langsung melanjutkan kerja yaitu di Tangerang, yaitu selama 2 tahun deh. Habis itu langsung saya ke Bandung, dan pada awal 2009 saya langsung ke pabrik dulu, pabrik roti, salah satunya adalah PT Bali Mas di Soreang, Kabupaten Bandung Selatan. Terus saya lanjut ke masuk ke biasa security yaitu red squad, terus diterima, dan mulai 2009 saya aktif di dunia keamanan. Kemudian tahun 2012 saya sekolah yaitu ke perguruan tinggi itu di STAI Asabili, berikut langsung lulus pada 2015 kembali ke Klaten, dan itulah pengalaman saya sebelum menjadi seorang guru di rota. Dan akhirnya saya 2016 awal Januari, yaitu sekitar pertengahan ya, tanggal 15 Januari melamar di Rota, dan alhamdulillah diterima sampai sekarang. Berarti saya sudah 3 tahun mengabdi di SMK Negeri 1 Rota Bayat. Untuk motivasi seluruh siswa, karena sekarang itu adalah dunia milenial ya, dimana sekarang itu hal-hal yang etikanya kurang, norma-norma kurang justru diutamakan. Kami berharap, berhubung saya juga guru PAI, untuk anak-anak sadar diri, sering-sering untuk evaluasi diri, jangan sampai ikut-ikutan pergaulan bebas, jangan sampai ikut-ikutan hal yang kurang baik. Motivasi adalah terus banyak belajar dan beribadah dan patuh kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan adik-adik sukses. Amin. Demikian dari saya sedikit yang mudah-mudahan dengan motivasi adik-adik. Banyak salam maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.